Lintas Benua kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, guna mempererat tali silaturahmi antar guru dan kepala sekolah di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur, kelompok kerja guru KKG Pendidikan Agama Islam PAI bekerja sama dengan Korwas, pengawas, kepala sekolah menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berikut liputannya. Ratusan guru sekolah dasar se-Kecamatan Banjarmasin Timur memadati ruang induk Masjid Nurul Hadi di kawasan kilometer 6 Banjarmasin. Hal ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin tahunan yang memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang diselenggarakan kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kecamatan Banjarmasin Timur bekerja sama dengan Korwas, pengawas kepala sekolah. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini diharapkan mampu mengeratkan tali silaturahmi antara para guru dan kepala sekolah di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur, serta diharapkan para tenaga pendidik di lingkungan Banjarmasin Timur mampu mengambil hikmah dan tauladan Nabi Muhammad SAW dalam penunjang pendidikan di sekolah. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Pelaksana Muhammad Yunus kepada Banjar TV. Kami dari Guru Pendidikan Agama Islam Kota Kecamatan Banjarmasin Timur melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kerjasama dengan Korwas, pengawas, kepala sekolah, dan Dewan Guru serta staf-staf Kecamatan Banjarmasin Timur. Yang pertama, tujuan kami untuk mengeratkan tali silaturahim antara sesama kami dengan pengawas, dengan Korwas, dan juga mengambil sari teladan dari Nabi Muhammad SAW yang kita peringati pada hari ini untuk kita laksanakan, kita amaliakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kami selaku guru pendidikan agama Islam. Dalam kesempatan tersebut juga diisi dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Tamjid Nur yang mengupas seputar kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. Rizalia Fandi, Banjar TV.